ngemilis tuh diurus, diurus ngaran kurang rajinan bisa bana naik. Munnya kada bisa menaik naik leningan ya. Kada bisa menaik naik kali ya. Menaiki bisa. Naik ke atas. Basa lawar kada, betapi aja. Mbah naik di atas mujulkan atap nang bini di bawah. Melihat kalau antoy antoy. Jadi jar bini pukul 2 malam tumbuh pulang, tumbuh pulang. Keimungan tengah malam tumbuh pulang ya. Hanya tumbuh. Ini pacul sih di plasternya. Itu judul kesahan itu setiap orang penyarikan pasti penyesalan. Kesahnya ya nih. Gara-gara sarik lelaki menyesal mencari ipunggurnya. Untung si laki dari jadi hadam. Ya kah? Orang jadi hadam pintar. Dapatnya makanan nih. Pada secara benar aja alatnya tarik ke sebelah sini ke belakang. Lon bigi-biginya. Pasang pada secara sementara aja. Bah, kada kawan ya. Jangan patah. Pagat minta. Ingganan bakoreng sedikit gini. Kada hakun senjata nu'lir. Gampang kan nu'lir. Pina tawadu badalah. Padahal sasak langgar lina gawiannya. Jebakasnya. Pina tawadu banar boh. Pina kalau ditunduk itu wali gandal dah. Soalnya sasak dunia gara-gara ini aja bekasnya. Wamin sama roti datar. Jadi kita nih kulelo baca kitab penerangan agama nih melaksanakan suruh tapi Tuhan juga nang menolongnya. Amun Tuhan kalau menolong mentungku kalau kalau pandal sebiji huruf. Jadi sambil bacaan sambil merasakan pertolongan Allah. Di sanalah kita dapat surga di dalam hati. Kita namun tidak baca kitab itu apalagi awak mangkasing gulingan ini nah, sakit pinggang nana kada ada kisah atau bang bilang tambah lagi aja mata lu murid montong bermamai ya kan. Tapi orang nak ingatkan tolongan Tuhan ini nah, sakit garing kada guling ya tak kawa aja beloco-loco bakisah kami dan sebagainya kalau Tuhan menolong nang menolong ni Allah ya kan nang menolong ni misalnya datu bedok kada seberapa jin pang ni Allah nang menolong Allah illa billah la haula wala quwata illa billah kada gampangan al-alim al-azim pulang. Maka dikata ini kitab taklif artinya suruhan Tuhan tah nang wajib digawe. Kedua menentukan sebab atau syarat atau mani ini bahasa orang usul fikih. Maka itu dikata kitabul wabi yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala kan hukum itu. Itu Tuhan nang menaruh hukum itu ya kan ini halal, ini haram, ini sah, ini batal. Tuhan nang menaruhnya itu. Maka terbahagi hukum syara dengan dua makna di atas ini tadi atas tujuh bahagian yang tersebut di bawah ini. Nang tujuh ini hukum syariat nang maandaknya Allah. Nah pak, pertama wajib pada syariat bukan wajib pada akal. Wajib pada syariat artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Contoh, duduk di majelis ilmu agama hukumnya wajib pada syariat. Bapahala nang duduk di sana, berdosa nang kada umpat datang. Jadi lamun ikam datang hari ini, ikam bapahala. Anak ikam lawan minantu ikam lawan ipar marwai ikam kada hadir, inya berdosa. Gurunya hadir bapak halal mintu hasidin lawan ipar kada umpat datang badosa
itu nang parak-parak aja misalnya contohnya jadi nyaman tahu siapa nang berpahala siapa nang berdosa di rumah tangga nah. Nang kedua hukum syariat diberi nama sunnat, artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya, seperti bersodaqoh nang sunat. Ya kan? Apabila kita bersodaqoh nang sunat, maka kita dapat pahala. Apabila kita kada bersodaqoh nang sunat, kada dapat dosa jua. Paham kah? Nah itu. Nang ketiga haram, artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya, seperti riba tadi, rentan, bunga, badusta, nyalahi janji tadi. Dan dapat pahala jika ditinggalkannya, lamun kurangnya kada wani badusta, kada wani menyalahi janji, kada wani mengerjakan rentan dan bunga samata-mata karena takutan lawan Allah Ta'ala, maka nang meninggalkan nang haram karena Allah itu dapat pahala. Tapi nang banyak dere kurang meninggalkan nang haram bukan karena Allah. Kenapa nyawa jadi kada umpat lagi jar badadu? Nah, pamintu Honda sarik bener. Jadi ngarannya meninggalkan badado takutan lawan mintuha. Iya nang ujar si kamar nang palawak itu kamar nang tukang lawak. Takwa mengerja perintah Allah dan menjauhi suruhan. Apa mengerja suruhnya dan menjauhi larangannya. Jangan seperti orang sekarang jaya. Takwa takut sama mertua. Wah ini orang-orang penceramah-penceramah itu bisa berataan palawak jadi penceramah. Wah ini kada gampangan dakwah di dalam joget. Kalau sudah berdakwah sambil berjoget itu ngarannya ulama dajjal. Mbah inya berdakwah sambil no nah mendengarkannya no. Nah itu dajjal baikung bujur-bujur menurang katucu lawan dajjal bubuhan dajjal. Itu penyebab segala macam namanya tanah longsor, tanah longor, tanah macam-macam samunyaan maksiat dan dosa adalah penyebabnya. Dengar juga bertahan maksiat dan dosa penyebab dari segala bala musibah. Siapa yang mengerjakan dosa, dia penyebab musibah turun di negara sini. Napa aja yang mengerjakan dosanya di kerjanya? Tambah banyak yang mengerjakan maksiat, tambah banyak musibah. Ada gampangan. Menurut kabar jamaah tadi ada telepon, telepon ada dari Jakarta. Berapa ribu kajar jamaah kita nang talantar di lapangan Saudi kada kau masuk ke Madinah lurung darat kada kawa lurung atas kada kawa. Tadi ada telepon dari rumah tangga Wafres yang menelpon. Wafres akan tulak hari Arba. Sakula wargaan bini, anak, cucu, umat tulak kada gampang lebih 100 dan sidin tulaknya itu jadi tamu Allah kada handak jadi tamu negara sampai presiden Mekah menyiapkan gesan hamjahas segala macam yang diperlukan ngarang wakil presiden kada hapun aku lebih memilih jadi tamu Allah daripada jadi tamu negara jasa itu. Hari Arba'nya tulak sana pas musim dingin ini lah musim dingin banyak nang keluar darah di hidung banyak nang keluar darah di pore-pore artinya luang-luang bulu nih banyak nang sasak behina banyak nang pulang darah baku kedinginan darah baku
Jadi di Madinah sekian yang mati, di Makkah sekian yang kada hidup. Sama aja lah. Ukup tahun ini sanayan. Kalau sanayan tahun ini ukup, menurut hitungan arwah Datu Haji Abdurrahman Tunggulirang, hitung lima, mulai sanayan hitung lima, itu tahun yang akan datang ukupnya itu. Coba deh sanayan. Sanayan Salasa, Arba, Kamis, Jumat. Jadi tahun 2004 Jumat ke ukup. Itu bulan akan datang 2005 Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Arba. Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Arba, Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat pula. Hitungan ulang bahari. Ulang bahari dihitung sikap-sikap. Arba, Kamis, sebulan aja. Arba Kamis sebulan. Ayo tiga arba berapa? 15. Tiga Kamis 15. Berapa jadinya? Ya sebulan. Arba Kamis sebulan. Macam apa itu? Arba Kamis Jumat tanggal 1 aja. Jumat Sabtu Ahad tanggal 1. Urang bahare sikap kebanan menghisap kurang bahari. Ingat akan lah kan, jangan lupa lah ahli hisap sama nama ingat kisah ahli hisap Pak Ismet belum mendengar. Ini kita jagarnya hari raya nge badaur pulang nge ada nge hari raya Selasa. Menteri agama nengaran negara ampunnya, menteri agama ini kan negara kada maunya sembarangan berpandang kumpul akan jangan ahli-ahli musyawarah mengenai masalah isbat tanggal 1 Zulhijjah hari apa jua dikumpulkan dengan itu dengan ahli-ahli falak iya kata iya kan hanya karena diumumkannya bahwasanya hari raya jatuh pada hari anu menurut putusan daripada ulama-ulama Islam dan ahli bidang sitor makanya bulan menteri agama. Jadi ujar Gus Dur apabila hari raya Kamis imamnya Imam Anu. Apabila Jumat imamnya Syafi'i. Nambah hari raya tadi. Apabila hari Sabtu imamnya Samudra. Puja Gus Dur. Loco banget Gus Dur gitu. Jadi ini nang apabila hari raya hari Senayan imamnya siapa kada tahu. Apabila Selasa imamnya siapa kada tahu. Kita jangan ragu-ragu putusan daripada ulama se-Indonesia 4 kali berturut-turut bahwa kita menurut apa yang diumumkan menteri agama menghormat menteri agama ujarnya menteri agama hari anu kita umpat beratah lamunnya salah menteri agama yang menanggung dosanya. Nyaman mintut daripada nang menghitung-hitung seorang ada orang nang ahli hitung umur 80 ahli hisap tapi menyanyarik gawian lawan bini searik lawan anak searik umur 80 sudah jadi jangan anak daripada kita disarik kisijen jangan cucu inggih bek kawin akan ini sudah abahnya jadi mesti disarik bini sidini jadi sariki kita lepas bujur juga lah. Hah? Ya Allah, neta kawin akan ya. Tapi di pandai ya lo, bah, kai, nah, pian nak ulun kawin akan, hanya raja pahamnya wanya. Undanan jadi pina pemamai mamai ini kalau nih, tulang ianya, kada ada kawal hidup, artinya kawal di waktu hidup. Tapi bahaya, tapi kaya yang mencari akan yang cucuk lompian juga umur 80 juga mesti aja namun yang anum begigi kena ngalih urusannya
sekali saya Jakartaan, Pak Ismi saya mencariakan nang umur 80 kada dapat. Mati berataan. Pada lapor ya, anu bahaya amu kaya kadada nang umur 80 mati berataan. Macam apa pian? Undarkan ahli hisab. Cariakan nang umur 20 4 ikong 20 kali 4 berapa? Hah? 80 lah. Nah itu jadi orang ahli hisab kaitannya bisa berpintar-pintar kayak itu Pak. Kalau Nabi lain fa in gumma alaikum fa akmilu apa idza sya'ban talatin, apabila bulan timbul tapi kada kawa dilihat oleh mata telanjang, wajib 30 sya'ban sempurna akal. Kada nang nuntut tah apabila timbul bulan biar kada dilihat asih kada mau. Mada nang tadi jua kepada ada aja kada asli jami hendak mengacak dulu. Kan namun ragu-ragu kalau sekira yakin, nah nang sebutingnya ada kalau kisah supaya yakin semalam orang berjalan malam Pak Ismi saya malamnya sit-sit salau-salau malamnya salau-salau jadi kalau tapi tarang bulan berjalan kalau di hadapan ada satu yok ragu-ragu di hati. Nah apa ini? Tahika adakah supaya jangan ragu-ragu diculik lontangan. Mbak culik lontangan diandak kailat. Yakin tahi jua. Sekalinya ketahuan orang banyak menculik tahi, maka lo mau ucapain dah supan. Untung kan kejajaknya. Untung kan kejajaknya kita makan. Coba berpikir-pikir, namanya kajajak kan dibasuh ke wajah, namun kita makan nih, dimakan lagi. Untung aja, udah harapan untung, kita makan. Nah jadi, dasarnya meninggalkan yang haram, karena takutan lawan Tuhan bukan apa-apa kadang. Kenapa nyawa aja jadi ampih sudah ke pal berapa 18 kan itu? Hah? Pembatuan kah? Kenapa jadi ampih? Unda sudah tuha. Kan karena tuha, karena tuha. Ada di sini ada karena takut pada Allah. Nang dapat pahala tak meninggalkan dosa semata-mata dorongan takutan lawan Allah. Di mana anak takutan lawan Allah? Namun kita kada tahu di Allah, kada mengaji ma'rifat macam apa anak takut? Makruh ini yang keempat. Barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya tapi dibenci oleh Allah, dan dapat pahala jika ditinggalkannya tapi dengan karena Allah Ta'ala. Nah itu ya kan? Jadi wa fa'idul makruhi la yu'adzabu. Orang yang mengerjakan makruh kada risik, kada risista. Jadi jangan membicarakan. Ada orang misalnya makan acan, jangan dibicarakan. Betul makruh aja. Makruh aja. Ada ustaz inya kada disiksa Tuhan jua. Orang yang mengerjakan makruh kada disiksa Tuhan. Pahamlah. Hah? Acan. Tahu acan? Baunya aja gini, mun ada di higa sini nang membanam, nang dilanggar sini selismaan berata. Mubah artinya harus, maka syarat pada syarat yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Di setiap barang nang hukumnya harus, mengerja lawan meninggalkan kadada rugi kadada untungnya sama aja. Ya kan? Sama aja harus saja. Harus nang bahasa kita lah, namun harus bahasa pemerintah wajib dah harus ya, artinya mesti digapi. Sahih artinya barang yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Nah, seperti orang telah mengaji
lawan guru, ini masalah agama. Nah, itu syaratnya dan rukunnya mengaji itu yaitu ba'adab lawan perguruan. Itu aja tersudah nengkaringkasannya, ba'adab lawan perguruan itu ba'adab. Ba'adab lawan perguruan itu ba'adab. Nang kebanyakannya orang kada alim karena syaratnya, rukunnya atau adabnya ketinggalan. Ketinggalan adab. Ya kan anak belayar, bepadah dulu. Asalnya bepadah aja, minta izin. Minta izin dulu, undak belayar atau minta izin dulu. Itu adabnya. Ini sampai perguruan mencari mana si anu jam sebulan sudah tidak ada melihat. Dia tidak tahu aja. Ia menjadi betakwa. Nah pelajaran, hanya kawin pulang. Itu pak. Banyak jauh bini nang ada, nang ada dia daur. Kemana bukanya? Kayak guru. Jadi jar guru nyawan ini menambah repot unda, batakan tenang nyamannya, utuh longan nyawa selongonan. Nah, itu nang jadi kada alim tanah kita. Ya kan tidak kan pelajaran ini sama beimbe berataan jamnya sama loconya sama. Kenapa jadi nang alimnya bepalih? Karena adab kada dilaksanakan. Batil artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, seperti sumbahyang kada batumaknina, atau seperti membaca Fatihah tapi kada batajwid. Kurang syarat atau kurang rukun lah jadinya kada sah. Labihan tak labihan ada sah juga, ini kan masalahnya kurang lah. Labihan sama ya. Hah? Ada kalau dia kisah sarawin kematian mintuha suruh orang inyak nyampai yang akan mintuha kalau tak banang lain aja ya suruh repot ujian yang lain aku kada ikam nang abdol sebab parah minantu sidir ayo ya maju ya jadi yang lainnya sudah meratakan sab berataan halas jangan lain halnya tuntung kerja apa ada serawin mulai ya Allahu Akbar baca Fatihah membaca Fatihah baca ayat mas untung baca ayat ruko daur makmum berataan kenapa bahaya kenapa ruko iktidal sujud dua rakaatnya sampai bertahiyat ujian yang lain kan apa nyawa rawin jadi kayak ini orang banyak kan orang mati kan dengan kayak itu angkat takbir jam 4 kali doa Fatihah salawat doa 2 kali ya kalau yang ketiga sampai ini kenapa jadi bahaya nah, ini kan istimewa ini minggu haunda bongol itu labihan ngarannya. Kalau ya batakun kena jar, di sini kan bacanya kurang syarat, kurang rukun, melabihan pak, batal juga. Napa misalnya? Ya nasrawin pak, labihan namanya, baayat beruku baikidar, nyembayang kami tua mati. Artinya napa? Rugi bisi minantu nang bungul, seorang mintuha mati, minantu kadumpet nyembayang kan? Maka kan menyesal. Urang memilih minanto nang sanggup memandii, mengapan, menyembahyangakan, menalakinakan, mentahlilakan lawan minan mintuha itu nang dipilih. Kayak gurusup. Muntakan nasugih bener aja. Sekali disuruh nyembahyakan mintuha ba'ayat merukum ibtidal, bah sakit pada kaya. Banyaknya pondokan nang alim-alim. Nah, ini payu pondokan cair-cair. Bisa batu hajar gitu. Ai banom. Sian.
aja pondokan naikkan sabar-sabar aja. Paling tahun ini kan kamu buruk, tahun dulu dihancur lalu. Nggak tahu ini, bukan kita pejagaan butang. Sian pondokan. Hukum adi, nah artinya hukum adat yaitu menetapkan sesuatu barang bagi suatu barang atau menafikan sesuatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lain. Jadi dengan hukum adat menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sebabnya bisa diulang-ulang, bisa dicoba dua kali, tapi bisa basa salahan. Dan andai kata ada basa salahan, itu bukan sesuatu itu yang memberi bekas. Kita ambil contoh sebuting. Lapar, lalu dibawa makan, hilang si lapar tadi sekali sudah. Lapar pula, bawa makan, hilang pula. Nah, menurut hukum adat, setiap orang lapar dibawa makan, hilang laparnya. Menurut adat, tapi bukan si nasi yang menghilangkan lapar. Ya kadang beri bekas juga nasi itu. Tahu kata, nah tenang dijaga nih di sana, nang dijaga, kanyang kalau pun aja dua piring pang, jaga sepiring aja, tak ada kanyang. Ham kalau nasi nang dua piring itu nang merusak itikat, nang jadi rusak itikat kalau sepiring nasi itu nang mananya nih, padahal inya kadang beri bekas dan bisa aja basalahan, urang kada makan, kada lapar. Nang sok makan aja kasih kanyangan ada juga bersahabat napa naga. Itu misalnya ajalah makan. Nang kedua obat dari obat biasa apabila orang misalnya sakit kepala dimakani panadol baik misalnya. Sakit pulang kepala makan panadol baik pulang dua kali dicoba sudah. Ya kan? Menurut hukum adat apabila kepala sakit makan panadol baik. Tapi bukan si panadol yang membaikkan. Allah juga cuma adat benar aja. Dan bisa kada bawa obatan baik. Bisa juga dimakan panadol banget sakitnya. Nah itu ngarannya gini adat. Nah jadi pembina ikam tahun ngaran adat, nah kaya itulah sudah adat. Ngaran adat dah kaya itu. Adatnya mana raja. Pabila beheraan, lalu baras, disanga, baka karingan aja. Disanga, karing-karing barasnya itu, jangan berminyak menyanganya. Nah itu hanya jadi tutup. Lalu di apalnya di... anu lawan sepuh tangan ditapis buat di gula iya bana kopi kalau tapi harum kini makan nang biasa orang beheraan kan anak ka orang tua ka ampih beheraan kan antar itu menurut adat bukan si baras nih itu kada Tuhan juga nang membaikakan bisa juga banyak kini itu banget beheraannya bisa juga ada juga pulang nang obatnya ano kan gitu lang kan ada napa-napa itu aspirin ya kan ada napa-napa lagi itu ada nih ano biergin nopalgin apa macam ada nih biergin obatnya biergin artinya dibiarkan aja. Mun ayam tagaring, kada usah disontek, ambilakan lading gin. Ala
kadipang haus bener, kayak aku nah haus bener. Ya orang kalau ada penyakit gagal ginjal nih, hausnya itu luar biasa. Luar biasa itu punya merasa haus bener. Maka kada boleh meminum, minum banyu waktu hendak makan obat, minum.